hubungannya kandas di tengah jalan dengan Amanda Manopo, Billy Saputra bicara soal pernikahan. Selamat datang di Terowong Artis. Hubungannya kandas di tengah jalan dengan Amanda, Billy Saputra bicara soal pernikahan. Dilansir dari tribunmedan.com, kandasnya hubungan Amanda dan Billy membuat banyak orang terkejut. Soalnya keduanya selalu kompak dan sering terlihat mesra. Billy dan Amanda sudah bersama 8 bulan lamanya. Hingga saat ini masih banyak netizen yang masih mencari tahu apa yang terjadi di antara Billy dan Amanda. Netizen juga menghubungkan dengan status Billy Saputra yang selalu sulit menemui Amanda, sang mantan kekasih, karena adik Olga Saputra itu habis diblok. Bahkan banyak yang mengatakan kalau sebenarnya Amanda ini hanya panjat sosial alias pansos dengan Billy Saputra. Pada saat masih menjalin kasih, ada rumor yang menyebutkan bila Amanda Manopo telah siap menikah. Sayangnya, berhembus kabar bila Billy Saputra lah yang belum ingin menikah. Pemeran Andin di Ikatan Cinta Itu. Kabar ini pun dibenarkan oleh Billy di kanal YouTube Denny Cagur belum lama ini. Rupanya, Billy Saputra punya alasan tersendiri belum bisa berumah tangga, termasuk dengan Amanda Manopo. Billy tak menampik, memang kerap diajak menikah, bukan hanya dengan Amanda Manopo. Zamannya gue sama Hilda, Hilda sudah siap nikah. Zaman sama ini sudah siap nikah, sama yang terakhir juga siap nikah. Gue sih entar-entar dulu, ujar Billy. Billy Saputra mengaku memang masih belum terpikir untuk menikah. Saat ditanya alasan mengapa belum mau berumah tangga, padahal sudah berusia 30 tahun oleh Denny Cagur, ia tak bisa mengungkapkannya ke publik. Gue punya alasan dan prinsip sendiri yang gak perlu orang tahu, katanya. Ada alasannya misal si A sudah siap nikah, tapi gue ada alasan kenapa enggak gitu. Gue punya alasan masing-masing, cukup gue saja yang tahu, tutur Billy. Billy Saputra mengatakan masih menikmati kehidupannya saat ini. Itulah kabar dari Billy Saputra. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah nonton.